Berikut ini cara menghapus dan melihat yang namanya history Google Chrome di iPhone. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini kalian buka yang namanya browser Chrome. Nah, di browser Chrome ini kalau kalian yang ingin melihat itu langsung lihat di tab history di sini atau di icon 3 titik pilih history juga sama. Nah, di sini untuk kalian yang ingin melihat bisa langsung hapus data penjelajahan di sini. Atau bisa juga di icon profil yang ada di sudut kanan atas ini. Kemudian kalian lihat di bagian privasi dan keamanan. Nah, di sini ada hapus data penjelajahan. Kalian bisa lihat bisa history browsing, bisa cookies juga dihapus. Kemudian data chest-nya di sini. Kemudian data isi otomatis. Kemudian pilih hapus di bawah. Nah, dia akan menghapus data yang kita centang yang ini. Kalau cookies jangan dihapus, apalagi sandi tersimpan. Ini selesai. Nanti lihat di tab history ini sudah kosong. Jadi seperti itu.